Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Irwan J Jalan-Jalan OTW Jauh. Kali ini gue dan keluarga mau ke Curug, tepatnya di Bogor, Puncak. Ikutin terus guys, Irwan J Jalan-Jalan OTW Jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini Bang Irwan sudah nyampe. Kita masuk ke pendaftaran dulu ya guys. Kita tanyakan dulu biaya masuknya berapa. Oke guys. Dan di sini sambil menunggu antrian guys, kita lihat pemandangan dulu ya guys. BTW Curug Panjang ini berada di daerah Bogor ya guys. Mega mendung tempatnya. Jalannya satu arah kecil ya. Jadi tolong berhati-hati ya guys kalau kesini. Dan jarak tempuh dari Jakarta ke sini sekitar 2 jam ya guys. Kang, mau ini Kang, mau ke Curug kunjungan aja lah. Siap Om, gimana? Kunjungan orang? 4 orang, mau mobil 1. 4 orang? 4 orangnya berapa Kang? Rp15.000 Om. Mau mobil? Mobilnya Rp10.000. Jadi 70 Om. 70 ya? Dan seperti yang tadi dibilang sama penjaga ini, itu wisatanya guys, masuknya 15.000 dan mobil 10.000 ya guys. Dan belum biaya tenda ya guys, kalau kalian kesini mau nginep pakai tenda biayanya 400.000 per 4 orang ya guys ya, belum include makan ya. Jadi kita makan sendiri di warung ya guys ya. Bang, makan dulu Bang ya. Makan. Makan dulu guys di warung Curug Panjang. Enggak mendung bubur. Masuk kartis Curug Panjang guys. Wisatawan Nusantara lokal 15.000 satu orang guys. Mobil 10.000. Tinggal dikalikan aja berapa orang guys. Terus naik ke atas. Parkiran luas. Oke, BTW dari parkiran ke Curug lumayan ini ya guys, lumayan terjal, nanjak juga guys, jalannya harap berhati-hati kalau hujan ya guys. Dari sini udah banyak tenda guys, camping ground guys. Naik lagi guys. Nah
Nah, kita di berada di batas area camping gua ya guys. Masih jauh kita ya. Kita ngelewatin batas camping area ground, pos 2. Camping ground. Kita lanjut perjalanan ke Curug Panjang dulu guys. Kita mandi dulu guys. Macet, macet. Nanti cet. Jalannya turun nanti. Curugnya udah kelihatan guys. Guys, guys itu udah kayak batu batu maling kundang. Mana? Itu. Batu maling kundang. Guys, jalannya tuh curam. Ada si umum ada warung bawah yes curug panjang yes aku di bagian bawah bogor dan sini airnya cukup dingin ya guys, bisa dibilang dingin banget, masih bersih banget airnya, banyak batu-batuan guys, ya senang-senang lah buat anak ya guys. Jadi silakan berkunjung ke Curug Panjang lagi menunggu guys, dulu jelas lagi ada waktu guys. Sorry ya guys untuk suara airnya ya guys ngerutang banget di sini. Air terjunnya anu banget ya, bening banget ya guys ya. Dan tinggi banget guys. Jadi ini kayak apa ya? Kayak lembah gitu lagi. Jadi air terjunnya enggak kayak yang vertikal banget. Jadi kayak landai baru dari dia ya, agak vertikalnya dikit ya, gitu ya guys. Boys who never love.
I see the light shining on the stage. Ya guys, akhirnya nyampe malam. Di sini kita nginep dulu ya guys. Dan perlu diingat ya, biaya tenda itu 400.000 per satu keluarga ya kalau nggak salah ya. Dan kalau mau pesan makannya di warung Mangkus, dan pesan tendanya juga di situ ya guys ya. Nanti Bang Irwan kasih nomor teleponnya di deskripsi ya guys. Oke guys, mungkin segini aja video dari Bang Irwan J jalan-jalan OTW jauh au. Nantikan video selanjutnya dari Bang Irwan J. Jangan lupa subscribe ya guys ya, like dan komen guys. Tempat wisata apalagi yang Bang Irwan review selanjutnya. Oke guys, sekeras apapun kalian bekerja, sekeras apapun kalian berusaha, jangan lupakan untuk berlibur guys, selagi ada waktu. Irwan J jalan-jalan OTW jauh au. Thank you guys for watching.
Dan seperti inilah guys perjalanan pulang, kondisi jalan ke arah Curug Panjang ya guys.